Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Wahtajjal mukhalifu biwujuhin wa hujajin. Yang tidak sepaham, yang tidak sependapat bahwa salat harus Fatihah harus Bismillahirrahmanirrahim juga mempunyai alasan banyak. Al-Hujjatul Ula. Rawal Bukhari Bisnadihi an Anas annahu Sahabat Anas berkata, "Shallaitu khalfar Rasulillah sallallahu alaihi Saya salat di belakang Rasulullah makmum. Wa khalfa Abu Bakar. Dan saya makmum pada Sayyidina Abu Bakar. Wa Umar. Dan saya makmum kepada Sayyidina Umar. Wa Utsman. Dan saya makmum kepada Sayyidina Utsman. وَكَانُوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالت سيدنا أنس سayasالك مأموم رسول الله مأموم سيدنا أبو بكر مأموم سيدنا عمر مأموم سيدنا عثمان. تيدها. دين لا. الله ورحمة رب العالمين قراء بسم الله. وروى. إن صحى لو هذا صحى. نه. أو وروى مسلم هذا الخبر في صحيح. فبيتبرأ إمام مسلم. meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahihnya. Wa fihi annahum la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sahih Muslim, riwayat sahih Muslim, semuanya beliau-beliau itu tidak membaca bismillah. Wa ukhra dalam riwayat yang lain hadis redaksinya begini redaksinya. Walam asma ahadan minhum qala bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas berkata, saya sholat di belakang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan saya tidak pernah mendengar di antara beliau-beliau itu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayat Rabi'ah, ada lagi riwayat yang keempat, bunyinya, falam yajhar minhum Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak apa membaca bismillah dengan dengan keras. Tidak keras baca baca tapi tidak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hujah pertama. Al hujjah tsaniya ma ru'a abdu bil mughaffal. annahu qala sami'ani abi wa ana aqul bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya mendengar saya salat bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya mendengar saya saya salat. Saya baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bapak saya berkata, "Ya Bunai, anakku, iya kawal hadat fil Islam. Kamu jangan bikin hal yang baru dalam agama Islam. Jangan bikin hal yang baru. Fakot solai khalfa Rasulullah. Saya salat makmum Rasulullah, wa khalfa Bakar, wa khalfa Umar, wa khalfa Utsman. Fa al -kira semuanya itu memulai qira'ah Al-Fatihah bil rabbil alamin tanpa Bismillah. Ini malah ada anaknya baca Bismillah, di, boleh malah. Oles. Faidah sholaita, maka ketika kamu sholat, nak, fakul, alhamdulillah alamin, gak usah Bismillah. Wakul. Ini Imam Rozi ini, Imam ini. Inna anasan wabnal mukhaf wa ghafal khassasa adama dhikri bismillahirrahmanirrahim bil khulafat thalatha. Wala mikata aliyan. Ya memang iya. Sayyidina Anas, Sayyidina Abu Ghaffal hanya menyebut, eh, me, apa, mengatakan tidak baca bismillah siapa? Khulafat Salasa. Abu Bakar Utsman, Abu Bakar Umar, Utsman. Walam Yazkur, walam, walam yadhkura alian. Tidak menyebut Sayyidina Ali. Wa dhalika yadullu ala itbaqil qul ala anna alian kani jari bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya Sayyidina Ali kalau sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan dengan keras. Al-Hujjah Thalitha. Qalu ta'ala ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya. Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan merendah dan dengan lirih. Perintah Allah itu berdoa dengan dengan lirih. Wa dhkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khufya. Wa khifah. Dan kamu zikirlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendah wahifah dengan, dengan rasa takut. Wa bismillahirrahmanirrahim zikrullah. Sedangkan bismillah itu zikir fa wa ikhfa'uh. Maka wajib di di lirihkan, wajib di lirihkan. Wa dzil hujjatu istanbatul fuqaha wa i'timadum ala kalamain al-awwalin. Inilah yang dijadikan dasar para fuqaha, para ulama fakih yang berpendapat bis, apa, sholat, tidak usah baca bismillahirrahmanirrahim langsung alhamdulillahirrahmanirrahim alamin nah dijawab oleh Imam Rozin jawab wal khobar wal jawab an anas bin wujuh tadi hadis Dibuat oleh Sayyidina Anas tadi saya sholat di belakang Rasulullah belakang Abu Bakar, Umar, Utsman gak baca bismillah dijawab kola min wujuh Qalashya Abu Hamid al-Isfara yini Ruwi'an anas Fi hadha bab sit riwayat Hadis Melalui Sayyidina Anas itu Ada enam riwayatnya Amal Hanafi ya Fakut ruwaw anus talas riwayat Madham Hanafi Meriwayatkan tiga riwayat Tiga versi lah Ihdaha qalus sallaytu khalfa rasulullah Khulubayakar wa ammar wa utman Fakarun saftayunu bil'assalah Bilhamdulillah bil'alamin Ini riwayat pertama jadi hadis yang diberikan oleh Sidina Anas ada berapa? Ada enam. yang tiga ini salah satunya nih tadi sudah watani yang kedua tuha annahum maka nu rahim saya sholat di belakang rasulullah abu bakar umar Uthman semuanya tidak baca bismillah watina tuha riwayat yang ketiga kalu lam asma ahadan tadi tuh lam asma ahad dan minhum qala bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah mendengar dari salah satu beliau-beliau itu baca bismillah. Kata Sidina Anas, fa hadhihi ar-riwayatus thalath tuqawwi qaulal Hanafiyah. Tiga riwayat ini memperkuat madhab Hanafi. Wa thalathun ukhra tunaqidu qaulahum. Ada lagi tiga riwayat yang bertentangan. Ihdaha salah satu riwayat ma dzakarna anna Anas rawa anna Muawiyah lamma taraka bisal marhib fi shalah angkaru alaihi muhajir wa anshar. Sayyidina Anas meriwayatkan yang nah sudah kita yang minggu lalu bahwa ketika Khalifah Muawiyah sholat tanpa bismillah ditentang oleh sahabat Muhajir dan Anshar. وقد بينا أن هذا يدل على أن الجهر بهذه الكلمات كالأمر متواتر فيما بينهم. itu artinya menunjukkan bahwa membaca Bismillah dengan keras itu mutawatir. itu artinya sepakat orang banyak kok. buktinya yang protes bareng Muawiyah Ansor, muhajirin Ansor. itu mutawatir kan. wasal itu ha. kedua. Ra Abu Qalabah an Anas juga.

La adri hadil masalah. Oh yang ditanya siapa nih? Yang ditanya siapa nih? Yang, yang ditanya Abu Kulabah ya? Abu Kulabah ya? La adri hadil masalah. Saya gak ngerti masalah ini. Fatabata anna riwayata an anas fi hadil masalah. Qad azuma fi hal khobat wal itirab. Berarti hadis yang dikatakan oleh Sayyidina, melalui Sayyidina Anas ini terjadi ke terjadi ketidakpastian. Hadisnya tidak tidak pasti. Iktirab. Baik, baik sekali riwayatnya ini. Fabaqiyat muta'aridoh Maka bertentangan. ila sa'il dala'il. Maka harus kembali ke beberapa dalil. Wa'idun. Wa Fafihat humatun ukhra. Ada lagi. Yang layak menjadi sangkaan. Dugaan. Wahiyya anna aliyan alaihi salam kana yubalu fil jahr bis tasniyah sayyidina ali kalau baca Bismillahirrahmanirrahim keras di malah malah berlebih apa dilebih kerasnya lah kerasnya di dilebihkan kerasnya itu sayyidina ali falamma wasalat ad daulatu ila bani umayyah balahu fil man'i min al jahri ketika ali kalah kemudian penguasa Bani Umayyah, Muawiyah maksudnya, Bani Umayya, maka Bani Umayyah melarang Jahar Bismillahirrahmanirrahim. Ini politik berarti politik ini. Politik ini berarti karena supaya beda jangan seperti Sayyidina Ali, itu aja masalahnya. Sa'yan fi ibtali athar salam dalam rangka dalam rangka menghapus bekas-bekasan Sayyidina atau pengaruhnya Sayyidina Ali lah, tinggalannya Sayyidina

Fainal awla. Pokoknya kalau saya tidak ragu-ragu lagi. Walaupun ada pertentangan antara Sayyidina Anas bin satu pihak dan Sayyidina Ali. Saya akan ikut Sayyidina Ali. Ibn falat Ali nih. jawabun <gambungan> mas'alah. Udah. Oke okay lah. Semuanya tidak baca. Bismillah. Saya ikut Sayyidina Ali aja. Yang jelas kalau baca Fathah baca bis Bila bil bil jahri. Tumma naqul hab anna hasla ta'arud bayna okay. dalailikum wa dalailina. Oke. Di sana ada pertentangan antara dalilnya kita dan dalilnya Anda dan dalilnya kita. Illa anna tarjih ma'ana. Tapi yang unggul dalilnya kita. Kenapa? Wa min wujuh. Ini alasannya nih detailnya kita lebih unggul nih. Al-Awwal, anna rawi akhbarikum Anas bin Malghafal wa rawi qulna 'al bi wa ibn Abbas wa ibn Umar wa Abu Hurairah. Fa ulaka anu aktsaru 'ilman wa qurban min Rasulillah min Anas bin Malghafal. <laughs> yang berpendapat baca bismillah dengan keras Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, semuanya sahabat yang lebih dekat kepada Rasulullah daripada Anas dan Ibu Ghafal. Wathani. Anna madhaba bi Hanifah. Anna khobar wahid. Iza warada ala khilaf al-kias. Lam yukbal. Hadis ahad. Hadis yang riwayatnya cuma satu orang. Ketika bertentangan. Apabila bertentangan dengan kias. Tidak diterima oleh Abu Hanifah madhabnya. Mendahulukan kias. Mendahulukan akal. Daripada hadis ahad. Dari Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah itu jarang sekali pakai hadis. Kenapa? Karena Abu Hanifah orang Irak. Waktu itu hadis adanya di Madinah. Jauh. Jangan, jangan, jangan seperti itu sekarang. Jadi Abu Hanifah tinggalnya di mana? Di Irak. Pusat hadis di mana? Di Madinah. Imam Malik alih hadis. Memang orang Madinah itu sih. Imam Malik lebih kuat pakai hadis. Orang Madinah. Walihada sabfa inu lam yakbal khobar misrah. Ma'anu lafdu Rasulullah s.a.w. Apa itu? Maksudnya apa ini? Sobat maksudnya apa? Sobat. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah tidak menerima hadis misrah. Karena itu, padahal itu lafal kan hadis ahad. Qala li'anna al-qiyasa dukhalifuh. Alasannya bertentangan dengan kias. Ida tabata hadha fanakul. Kalau demikian, secara akal yang sehat secara akal yang natiq yang cerdas bahwa mendohirkan apa mendohirkan, apa yang mengeraskan memamerkanlah memamerkan menampakkan kalimat Bismillah lebih utama daripada menyembunyikan atau melirihkan secara akal saja Fali ayi sababin raja qaul Anas wa qaul Ibnu Ghaffal ala hadzal bayan al jali al badihi maka kenapa kita harus mengunggulkan pendapatnya Anas bin Ghaffal mengalahkan penjelasan yang sangat jelas ini wa thalith anna min al ma'lum bid darurah anna al bisyr sallam kan yuqaddim al akabir ala al saghir wal ulama lahu al ulama wal ashraf al arab Nabi itu Mendahulukan para tokoh dari orang kecil, orang awam, mendahulukan ulama, dari yang bukan ulama, mendahulukan ashraf, para daripada orang Arab, orang Badui, Wala syakka anna tidak barang jelas, Abbas wa Ibnu Umar kanu a'la halan fil ilmi was syaraf wa ulu barang min barang jelas, Sudah barang sudah barang jelas, semuanya lebih tergolong orang yang mulia, lebih mulia, lebih unggul darajatnya daripada Sayyidina Anas dan Ibnu Ghaffar. Wal ghalib ada kemungkinan besar, ada kemungkinan besar An Ali wa Abbas wa Umar kanu yaqifuna bil bin Rasulullah Ali bin Abbas bin Umar itu kalau sholat dekat Rasulullah. Wakana Anas Wan wafal yakifani bil bu'd min Sayyidina Anas kalau salat di belakang ini kira-kira dengan belum gofal ini. Oh segitunya Ibnu Raziyah. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ali kalau salat di dekat salat awal. Ibnu Anas ini kalau gofal di belakang ini. Itu bil bil bu'd itu, bukan bil aidi. Tulisannya bil aidi, bil bu'di. Bil, idi. bil idi. wa aidan annahu sallallahu alaihi wasallam ma kana yubalighu fil jahr imtithalan qali ta'ala wala tajarif bi salati wala takhafit biha dan Rasulullah kalau salat tidak begitu keras artinya tidak berlebihan kerasnya karena Quran melarang wala tajhar bi salatika kamu jangan keras dalam salatmu wala tukhafit biha dan juga jangan terlalu pelan sedanglah sedang wa aidan فالإنسان أول ما يشرع في القراءة إنما يشرع فيها بصوت ضعيف بياسل ما نشاهده كانت أولاً 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 ثم لا يزال يقوي صوته ساعة فساعة سماكين كسارة سماكين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم kadang-kadang anu alasnya supaya anu tidak ada. baca pertama pelan lama-lama keras. Fadhi asbabun zahiratun fi ayyakuna Ali wa bin Abbas bin Umar wa bin Hurairah sami al-jahr bi tasmi' bi wa anna Anasan wa Ghafal ma sami'a. Ini sebabnya Ali bin Abbas bin Umar bin Hurairah dengar baca Rasulullah baca bismillah Anas fil muqaffa di belakang sholatnya tidak mendengar. Ar-Rabi'akum qala Asy-Syafi'i la'alla Murada min qouli Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafitu as-salata bilhamdilillahi alamin annahu kana yuqaddimu hadhihi as fil qira'ah ala ghairiha min as-suwar. Imam Syafi'i berkata barangkali yang dimaksud oleh Sayyidina Anas bahwa Rasulullah membuka sholat dengan Alhamdulillah Alamin itu artinya mendahulukan surat Al-Fatihah dari surat yang lain. Fakul Alamin Al-Muradul Tamam Hadi kata-kata Alhamdulillah itu maksud surat Fatihah maksudnya Fajallah Hadi lah isman lihat di surah Alhamdulillah Alamin nama dari Al-Fatihah Alhamdulillah Alamin itu.

al jaharu kaifiyah Keras suara keras itu adalah positif. Wal ikfa melirikan itu Keadaan yang yang adam kan tidak ada kan? Kalau yang keras ada, yang pelan-pelan berarti tidak ada. war riwayatul aula minan nafiyah. Riwayat hadis atau riwayat yang men yang menunjukkan uh, hal yang tetap, hal yang positif lebih utama daripada hal yang negatif. Asal as asal bi an adalah ilah akliyah muafiqatun lana. Secara rasio, secara akal, secara rasio dalil-dalil cara akal mendukung saya lah atau cocok dengan pendapat saya. Wang mana Al Bilal bin Talib mana amanya Syeikh Ali bersama kita wa manit takhud aliyan imaman li dinih faqad istamsaka kabil urwatil wuthqa fi dinih wa barang siapa mengambil mengikuti lah barang siapa mengikuti sayyidina ali dalam agama berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat pokoknya enggak enggak kersalah lah kalau ikut sayyidina ali gitu jadi artinya apa baca bismillah al-fatihah dengan ker ya, sebelum azannya sayyidina ali ini mas, pokoknya begini ya, pokoknya begini ya, pada dasarnya. Ini masalah khilafiyah. Jadi yang tidak baca bismillah ya benar, yang baca bismillah ya benar. Yang pelan pelannya benar, yang keras ya namanya masalah khilafiyah namanya. Tapi yang baca bismillah tidak menganggap batal, tidak, tidak dibatalkan tidak. Wa Adapun dalil kalau kamu zikir pada Allah itu dengan pelan-pelan, fal jawab anna nuhammil dhalka ala mujar dzikir. Itu kalau zikir. Kalau zikir jangan keras-keras. Tapi kalau amma kulli bismihir rahim, fal murad minhu qira'atu kalamillah ala sabil ibadah wal khudu'. Fa kana al jahru bi aula. Yang dimaksud ayat kalau zikir, kalau menyebut nama Tuhanmu, jangan keras-keras. Itu zikir itu kalau bismillah bukan zikir. Ini kiraatul kalamillah. Baca Quran ini. Ya harus. Nah udah. Al mas'alatul fi Masih ada lagi pembahasan yang bercabang. Masalah bismillah. Banyak. Al far'ul awal qalat Pendapat syi'ah As-sunnatuhiyal jahru Sunnah baca bismillah dengan keras. Sawa'un kanat fis sholatil jahri awis Jadi soal zuhur asal juga keras bismillahnya. Itu syiah. Wa jumhur fuqaha'i yukhalifu naufi. Mayoritas para fuqaha tidak sependapat itu. Al-Farustani. Alladzina qalu at-tasmiya laysat ayah min awal suwar ikhtalafu fi sawithbatiya fil mushaf. Fi awali kulli suratin. Orang-orang atau para ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk ayat setiap surat. Bukan. Kan setiap ayat ganti kan dari Bismillah ya. Bukan, bukan termasuk ayat. Termasuk ayat enggak. Nah, Kenapa? Kenapa ditulis? Kalau bismillah setiap surat itu bukan ayat, bukan teman ayat surat itu. Kenapa ditulis? Nah, dijawabnya ini. ini Al-awwal anna at-tasmiya minal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Qur'an. Kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali surat Anak itu itu sepakat sih, gak, gak. itu enggak enggak. Inna itu sudah sepakat sih. Ini yang antar surat. Bismillahirrahmanirrahim bukan Quran. Wa ula fariqan. Ada dua mereka, ada dua kelompok. Minhum man qala inna kutibat lil fasl baina suwar. Bismillah ditulis di antara surat itu untuk memisahkan dong. Tanda memisahkan antara kulhu falak benas nas kulhu dan falak, tabat dan kulhu dipisah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal faslu qad saral an ma'luman fala hajatul ithbati at tasmiyah. Sekarang, sekarang sudah maklum bagi kita semua. pemisahan, pemisahan antara surat dengan surat yang lain. Enggak butuh bismillah sebenarnya, enggak butuh ditulis sebenarnya. Coba gak kalau kulhu ganti ya qul falak, qul bin nas, maklum enggak kalau enggak ada bismillahnya? Maklum enggak kalau enggak ada bismillahnya? Al Allah, jelas beda dong. Berarti beda surat ini walaupun tidak ditulis bis sudah maklum Oleh karena itu kalau bismillah tidak ditulis boleh-boleh mawon, boleh-boleh saja. Itu salah satu pendapat. Wa ada berpendapat innahu yajibu bismillahirrahmanirrahim yang ada di setiap surat bukan ayat surat itu bukan salah satu ayat itu. tapi wajib ditulis fil masahif dalam mushaf wala abadan tidak boleh dibuang tulisan bismillah antar surat itu wal itu yang pertama jadi ini pendapat pertama ini yang mengatakan bismillah bukan salah satu ayat Al-Qur'an Nah, tapi ada yang mengatakan ditulis karena untuk uh, apa? Cuma nah, misal syarat ada wajib ditulis, ada boleh boleh saja ditulis atau tidak. Yang kedua, anda al Quran. Pendapat kedua, Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat Quran. Jadi kalau gitu, naufalna suratnya berapa? Ayat berapa? Empat. Kalau gitu Bismillah lu? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kotor, Qadir, Fadil Muhammad Har, Syaikhul Antar. Pada di hadis mengatakan al kautsar suratnya berapa? Tiga. Ya kulhuatnya berapa kulhu? Empat. Kalau Bismillah dihitung surat, dihitung surat loh. Wal an Quran. Pendapat kedua Bismillah itu termasuk Quran. Wakat anzalah Allah dan Allah telah menurunkannya. Walakin ayatun mustaqillatun binafsiha walaysat ayat minas surah. Itu bismillah itu ayat sendiri. Bukan termasuk ayat nas atau falak atau surat ikhlas. Bukan. Tapi itu bismillah ayat sendiri. Nah yang berpenama demikian juga ada dua kelompok. Waha'ula'idun fariqan. Minhun man qala Inna Allah Ta'ala kan insulha fi awal kul sirah ala hidah. Allah, ini pendapat pertama. Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim setiap surat. Ada bismillahnya. Wa ya. minum angkul, la, la. Enggak, enggak. Bal anzalaha marrotan wahidatan. Bismillah itu turunnya berapa? Sekali. Ada yang bilang setiap surat ada bismillahnya ada. Wa marobitsbatiha fi awal kulli surah. Allah menurunkan bismillah sekali tapi Allah perintah agar bismillah ditulis setiap surah. <tuh> Walladzi yadullu ala anna Allah taala anzalaha wa ala anna min al-Qur'an ma ru'ya an ummi Salamah Dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu menurunkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu ada salah satu terbagian dari Quran. Ayat Quran. Yang diberatkan oleh Ummu Salamah. Anan Nabi SAW. Kana ya'uddu Bismillahirrahmanirrahim. Ayah fasilah. Rasulullah menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pemisah. Wan wa Ibrahim bin Yazid. Kala kultuli Amr bin Dinar. Annal fadlal ruqashi yazam um anna Bismillahirrahmanirrahim. Laisan wa Quran. dari Ibrahim bin Yazid berkata, saya berkata kepada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar mengatakan, Al-Fadl al-Rakashi mengira, mengira bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan Quran. Fakol subhanallah ma'ajrahadar rajul. Berani banget orang ini. Mengatakan Bismillah bukan Quran, berani banget orang ini. Itu berani banget itu Quran apa? Berani banget itu bahasa halus. Bahasa kasarnya apa? Apa kurang ajar banget, ren. <laughs> saya Sa'id bin Jubair Yakul, saya bertemu Ibnu Abbas Yakul, Tabi'in, Said bin Jubair Tabi'in ini berkata, saya mendengar Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas berkata, Ibnu Abbas kanan Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam, jika an Alaihi Bismillahirrahmanirrahim Ida unzila alaihi bismillahirrahmanirrahim Alima anna tilka surata Qad khutimat wafitahai huayraha Maka Nabi tahu bahwa Surah Bismillah itu Pembukaan surat dan mulai Selesai surat Surat itu selesai mulai Surat yang lain Wa anna abdillah bin ubarak anna uqal Man taruka bismillahirrahmanirrahim Fakut taruka mi'ata Wa thalatha ashur Barang siapa tidak menganggap bismillah itu ayat Quran. Berarti dia tidak mengakui 113 ayat. Paham tidak? Karena Quran berapa suratnya Quran? 114. Kecuali surat taubah. al baraah Sepakat. Gak ada bismillahnya itu. Yang lainnya ada bismillah semua. Nah kalau ente tidak mengakui bismillah itu ayat Berarti ente membuang dari Quran berapa? 113 ayat apa enggak kurang ajar banget kamu ini? Waruya mislahu, waruya mislahu ani ibnu Umar wa Abi Hurairah. Sama pendapatnya Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Al Far'ud Thalithu al Qailu Nabi An Tasmiyata Ayah min al Fatihah. Wan al Fatihah ta fi salah. La shakka yujibuna yujibu nakiraatul Tasmiyah. Ulama yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari Al-Fatihah dan Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat, maka pasti ulama itu berpendapat wajib membaca bismillah ketika sholat. Karena baca Fatihah wajib. Ulama berpendapat baca Fatihah itu wajib. Sedangkan bismillah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Maka baca bismillah wajib. Amal ladhina layakun nabi fakudik talafu. Yang tidak berpendapat ini beda ada ada beberapa pendapat. Fakolah Abu Hanifah ba'u. Wal Hasan bin Saleh bin Jinni, Wa bin Ats-Tsauri bin Soleh, Imam bin yaqra'u Imam bin sirran. Imam Abu Hanifah Imam pengikutnya Imam bin bin Saleh, Imam Jini, bin Imam bin Jinni, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abi mengatakan bismillah dibaca tapi pelan -pelan diri. Wa malik, Imam Imam malik, la bagi ayak roaha fil maktu batila sirron wala jaron. Imam Malik pun pendapat tidak usah baca Bismillah dalam dalam solat fardu. Baik itu sirri maupun bacanya pelan pelan maupun baca, enggak usah kau Bismillah. La bagi tidak tidak apa tidak dihimbau lah. Wama fil nafila kalau solat sunnah fa insha allah wa insha allah sholat maktubah, sholat fardu, Gak usah baca bismillah, Gak lirih, gak lirih, gak keras. Tapi kalau sholat sunnah, baca silahkan, gaya gak apa-apa. Imam Malik madhabnya. Al faru rabi'u madhabu syafi'i yaktadi wujub kiraatnya fi kulli rakaat. Madhab Imam Syafi'i wajib membaca al fatihah setiap rakaat. Amma Abu Hanifah fa'alu riwayatan. Madhab Abu Hanifah ada dua riwayat. Ruwayatlah an Abi Yusuf an Abi Hanifah anu yaqra fi kulli qabla fatih Bismillah ya bismillah ya sebentar sebentar bismillah. Baca bismillah, baca bismillah setiap rakaat anu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah baca setiap rakaat sebelum baca Fatihah. Wa ruwa Abu Yusuf Muhammad wal Hasan bin Ziyad thalathatum jami'an an Abi Hanifah annahu qala jika qira'ah di awal raka'ah hendak memulai qira'ah, belum yakun ali ayy qira'ah fi tilka salat hatta faru' minha. Tapi pendapatnya Abu Yusuf, Muhammad, wal Hasan eh, apa namanya? Ketiga-tiga ulama ini juga mazhabnya Hanif, Abu Hanifah mazhabnya, Hanafi juga mazhabnya mengatakan baca bismillahnya sekali saja. Rakaat awal saja. Rakaat 2, 3, 4 kalau sudah zuhur lah katakan, enggak eh, usah. Sampai selesai salat enggak usah bismillah. Kalau wa maakul surah ya fahasan. Jadi kalau kamu mau baca Bismillah setiap surat ya, ya boleh boleh baik baik saja. Paham betul, paham betul. Paham. Ini kita lagi memperkaya intelektual Islam namanya. Lagi memperkaya perdebatan intelektual Islam. Jadi kita wasai ya bisa luas, jangan kagetan nanti. Al-Farul Khamisu, Zahiru Qauli Abi Hanifah, annahu lamma qara'a tasmiya fi awal fatihah fa inna la la fi awal sair dohirnya dohirnya pendapat Abu Hanifah kalau kita sudah baca bismillah di pertama baca Fatihah maka tidak usah diulang kalau baca surat ya kalau salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil nanti suratnya enggak usah baca bismillah baca suratnya Fatihah sudah kan baca bismillah suratnya baca Fatihahnya وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة قالوا لهم الشافعي إيه؟ فاتحة يا بسم الله ننتي بات سورة تقول هو يا بسم الله استفسر بسم الله لقول عليه الصلاة والسلام كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبطر أو أجذع أجذع Yang masuk akal mana? Yang masuk akal. Bukan yang masuk akal. Eh, Ketemu apa? Nanti besok kita ulang lah. Tapi Abdul ya, Abdul ya. Madhab Syafi mengatakan afdolnya baca bismillah setiap surat afdol kalau nggak kalau nggak apa-apa tapi fatihah harus kalau fatihah kita baca surat afdol saja saya nggak bismillah nggak apa-apa waladolin amin Qul audro bin nas nggak apa-apa baca hanya afdolnya baca bismillah tapi kalau fatihah wajib al fatihah al farusadis sadis ikhtalafu fi anu hal ya juzul haid wal junwi kiran bismillahirrahmanirrahim wasa indana anu layajus nah ini kalau Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari ayat Quran, salah itu kan, maka orang punya jinabat, orang haid gak boleh baca Bismillah. Tapi kalau kamu berpendapat Bismillah bukan ayat Quran, boleh baca Bismillah orang haid boleh. Nah kalau ente berpendapat ikut syafi'i bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran, kalau lagi haid gak boleh baca Bismillahirrahmanirrahim wa ash-shahih indana la yajuz annahu la yajuz al-far'u as-sabiu ijma' al-ulama'u ala anna tasmiyah taala al-wudu mandubah membaca bismillah ketika wudu itu sunnah ijmak ulama wa amma al-ulama' ala anna ghair wajibah baca bismillah ketika wudu itu sunnah wajib tidak tidak kebanyakan ulama wudu aja butuh enggak usah bismillah Ya kalau Rasulullah Sallam tawadok kama amr kalau lebih wudullah kamu seperti di, apa yang diperintah oleh Allah. Wat tasmiatu gay rumat kuratin fi ayat terwudu. Sedangkan ayat wudu nggak nggak mengatakan wajib Bismillah. Gimana gimana? Fagsilu juhakum langsung. Fagsilu juhakum aidaqum farofiki. Gak ada fadku fadkus malah dulu gak ada. Artinya baca Bismillah cuma sun sunnah. Wakolahu zahir, tapi madhab yang zahir, innaha wajibatun. Baca Bismillah ketika wudhu itu wajib. Falau tarokah amdan ausah wan lam tasih salatuh. Barang siapa wudhu tidak Bismillah dengan sengaja atau lupa, salatnya tidak tidak sah. Wakolis hak an an natarka amidan lam yajus. Wain tarokah sahiyat jaz. Kalau madhab Imam Ishak kalau tidak baca bismillah ketika wudhu sengaja, nah, itu, itu, yang batal sholatnya, enggak sah. Tapi kalau lupa, ya enggak apa-apa. Al-Far'udhamin Matruku tasmiyati inda tadkiyati hal yahillu aklu amla Kamu nyembelih kambing atau ayam, tidak baca bismillah, boleh enggak dimakan? Al-Mas'al tufi ghayatish syuhrah Masalah ini sangat terkenal. Qala Allah Ta'ala fadhkurus fadhkurus madhi alaiha sawaf. Wa Ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi ta'ala. Jadi boleh enggak? Halal enggak? Enggak, enggak halal. Ayat Quran jelas tuh. Jadi kalau mau motong ayam harus bis. Bismillah. Al-Far'ud Tasi' Ajma'al ulama'u ala anu istahabu an la syara' fi amalin min amal Illa nggak ada wawunya tuh. Illa wa bismillah. Ulama sepakat. Bahwa disunahkan. Setiap kita akan berbuat. Akan beramal Melakukan apa saja. Sunnah bismillah. Kau bismillah. Fa'idha nama mau tidur. Kola bismillah. Fa'idha qawma min, min Kalau dari duduk kemudian berdiri. Bismillah. Wa'idha qasudra ibadah. Kita mau menuju ibadah. Bawa menuju saya baru berangkat mau ke masjid. بسم الله وإذا دخل الدار مسك بسم الله أو خرج منها بسم الله وإذا أكل أو شرب أو أخذ أو بسم الله mau minum mau makan mau memberi mau menerima pemberian بسم الله ويستحب للقابلة إذا أخذ ولد من من الأم أن تقول بسم الله وهذا أول أحوال في من الدنيا ini yang apa kondisi pertama di dunia. Wa idza mata wa kalau orang itu mati dan dimasukkan kuburan, qila bismillah. Wa hadza akhir Ini akhir kehidupan akhir kehidupan di dunia. Jadi ketika kita hidup selalu bismillah mau apa saja. Ketika kita mati orang yang baca ketika meletakkan kuburan jenazah kita dimasukkan kuburan orang yang meletakkan harus bismillah. wa jika qaul al qabr qara idul bismillah, wa jika hadir mauqif qaul bismillah, bangkit dari kuburan nanti bismillah, nanti kita di mahsyar bismillah, fatadah adhanar fibarokati qaul bismillah, rakaam jadi jauh, berkahnya baca bis, bismillah. al mas'alatul hada ashraq qaul ashafi'i, tajamatul quran la takfi fi shahhat salah Baca Quran terjemah saat tidak sholatnya. Jawab saat tidak. Menurut? Menurut? menurut Syafi'i. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah. Maka sayang. Segala puji bagi Allah. la Baik orang itu bisa baca Quran atau enggak bisa. Enggak sah. Misalkan ada orang tidak baik baca Qurannya. Jadi baca terjemahan enggak enggak. Walaupun dia masih belajar belum fasih, belum bener lah. Baca fakih belum bener. sudah terjemahnya aja ya. Enggak enggak. Wa qala Abu Hanifah, "Innaha kafiyatun fi haqqil qadir wal ajiz." Kalau Abu Hanifah sholat baca terjemah boleh, baik itu yang bisa baca atau enggak bisa. Baik itu yang sudah pandai bacanya bagus atau yang tidak bisa baca. Boleh-boleh saja baca. Sholat bacanya pakai terjemah. Wakala Abu, ya, Abu Yusuf dan Muhammad ini muridnya nih. Wakala Imam Abu Yusuf dan Muhammad. ha kafiyatun fi haqqil ajiz. Kalau nggak bisa boleh. Wa wairu kafiyah fi haqqil qadir. Kalau bisa nggak boleh. Nih, ini muridnya Abu Hanifah. Belum bisa baca fatihah terjemah boleh. Tapi kalau dia bisa nggak boleh harus baca fatihah. Wa'alam anna madhaba Abi Hanifa fi hadir ba'idun jiddan. Abu Hanifa dalam hal ini sangat jauh dari kebenaran. Sangat salah lagi. Sangat jauh dari kebenaran. Sangat jauh dari benar. Abu Hanifa boleh. Walaupun kamu sudah pintar baca fatihah. Boleh pakai terjemah. Apalagi apalagi nggak pintar apalagi. Kalau tadi muridnya tadi berpendapat. Kalau belum bisa boleh. Kalau sudah bisa nggak boleh. Kalau Abu Hanifah Siap, boleh boleh baca Fatihahnya dengan terjemah. Dah kata Imam Ra'in Murazi, pendapat Abu Hanifah ini sangat jauh dari kebenaran. Wa li hadza sabab fa innal faqih Abul Laith As-Samarqandi wal Qadi Abu Yad Damushq sharh bi tarkih. Dengan sebab ini Imam Abu Laith As-Samarqandi dan Qadi Abu Zaid Ad-Dabusi meninggalkan mazhab Hanafi dengan masalah karena masalah ini. Tapi sekarang paling banyak adalah Hanafi. Turki, Palestina, Irak, eh, Suria, Irak, Irak, campur-campur Irak, Pakistan, Afghanistan, Hanafi semua itu. Nah kalau Maliki, Al apa, Libya, Aljazair, Tunis, Maghrib, Maghrib, itu Maliki semua. Terus sampai Afrika Nasar, Mauritania apa, Maliki semua. Shafi'i kecil Shafi'i itu, Shafi'i itu, itu Yaman, Somal, Ya Irak ada, Mesir ada, tapi nggak nggak mutlak. Indonesia agak mutlak tapi hambali sedikit Saudi sedikit di Irak ada paling banyak Hanafi. Saya bersuka Hanafi. Saya Ali Subuni Hanafi. Lana hujajun wa wujuh. Wah, saya punya hujah. Dan punya dalil. Al-Hujjatul <ORAT> Ula Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam Innama Salla Bil-Quranil Munazzal Min Indillah Bil-Lafzil Arabi Nabi itu kalau sholat dengan Quran Quran diturunkan seperti seperti yang diturunkan apa? Dengan bahasa Arab Wa wadhu ba'al tula umri Sepanjang umurnya Rasulullah sholat Ya baca, baca bahasa Arab maka kita pun harus mengikuti Rasulullah. Salat harus pakai bahasa Arab. Tapi ya, hikmahnya harus bahasa Arab ya. Hikmahnya ada ilmu tajwid, ada ilmu kiroat. Coba, coba kalau Bible orang Kristen baca kan terjemahan tuh masing-masing baca orang Sunda-Sunda orang Batak-Batak iya nggak ada tajwid-tajwidan yang orang Arab-Arab. Orang Inggris-Inggris. Bibelnya itu. Tidak ada ilmu Tajwid. Jadi kita karena kita harus bahasa Arab. Ada ilmu Tajwid. Supaya benar bacanya. Supaya fasa Wal ajab. Annahu

Jadi harus kita harus usap kepala seperti Nabi juga selamanya wudhu gitu. Tapi kenapa nggak pegang? Selamanya Nabi baca Arab itu nggak dipegang. Paham nggak? Paham gak? Abu Hanifah mengatakan kalau wudhu kepala harus diusap berpegang teguh dengan karena apa? Karena Nabi selama hidupnya wudhunya begitu. Nah kenapa selama hidup Nabi sholat bahasa Arab Tidak dipegang. al hujjatu tsaniyah anna al khulafa ar rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Al radhiyallahu anhum shallau bil Qur'anil Arabi. Jangan jangan shallu jangan shallau. Gimana kalau dalam dalam apa? wal mala shallau ya, dalam marhab anil. Wal mala shallau alaika. Jangan shallu kalau shallu fil amar, فصلوا في المادي إن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي سموا بارا خلفاء الراشدين صلاتنا dengan bahasa Arab dengan فوجب أن يجب علينا ذلك kita pun واجب begitu لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي Addu alaiha bin Nawajid. Ikutilah orang-orang setelah aku. Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ikutilah. peganglah sunnah. Dan sunnahnya. Kulafi Rashidin. Gigitlah dengan gigi. Gigi apa? Gigi besar, gigi belakang itu apa namanya? Geram. Pegang sunnah itu seperti itu. al Hujjah Tarih Tatu Anna Rasulullah SAW. Wa jami'as Sahabah. Ma qara'u sholata illa hadzal Qur'anul Arabi Rasulullah dan semua sahabat salatnya semua dengan Qur'an bahasa Arab. Pemajemai dia jama'alna dzalik, kita pun akan mengikuti seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ummati 'ala naifin wa sab'ina firqatan kulluhum fin nar illa firqah wahidah. Qilu man ya Rasul ya Rasulullah? Qala ma ana wa ashhabi. Nanti umatku akan pecah menjadi lebih dari 70 Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu Rasulullah? Yaitu yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Wajhud dalil bahwa an sallallahu wasallam huwa wa jami'u ashhabihi kanu mutta muttafiqin 'ala qira'ati fi shalah bihadzal Qur'an al-'Arabi, fa wajaba an yakuna al qalb al-Farisiyyah min ahli an-nar. Artinya semua eh, Nabi Muhammad dan semua sahabatnya sepakat kalau sholat pakai baca Quran bahasa Arab. Maka orang yang sholatnya pakai bahasa Persi min ahlinna. Sholat tuh ya sholat embun. Al hujjat robiatu an ahla diyal Islam mutabiquna bil quliyah ala kiratul Quran fi sholat. Kama anzal Allah Taala. Faman adala ala an hada tariq taqulatah ta'ala. Wa tabiqair sabiil al mu'minin di negara Islam di mana saja sepakat semuanya baca Quran dalam sholat dengan bahasa Arab. Barang siapa keluar dari ini berarti dia telah mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, jalan yang selain jalannya orang mukmin. Al hujjatul khamisa an rajula amara biqiraatil qur'ani fis Ya, Wamang korabi farisi alam yuk korok alam alam yuk kalau Quran kita ini atau orang itu diperintah umiro dengan baca Quran dalam sholat barang siapa baca dengan bahasa Persi berarti belum baca Quran wawa jawab Allah kujamin al berarti dia masih belum keluar belum lepas dari kewajiban Inna nama kauluna enau umiro bi kalau Quran kalif fakroo ma tayas al Quran tuh kalau kamu sholat, fakro'u, bacalah. Mata ya, apa yang mudah bagi kamu. Dari Quran. Walikul sholat salam di Arabi. Suma akro'u, minta surah maka yang Quran. Nabi Muhammad ketika ngajari sholat kepada orang badui. Nah, kamu baca fatihah, setelah itu. semua akro'u, bimata surah maka Quran. Baca Quran ya, yang kamu yang gak, yang mudah bagi kamu apalah. Wa innama kulna innal kalamal murattab bil farsi laysa bi qira'ah laysa bi al saya berpendapat bahwa rangkaian kata terjemahan dengan bahasa versi bukan Quran. Apa alasannya? Al awwal kalau Taala wa innahu latanzilu latanzilu Rabbil alam. Ada minyak nggak ya? Eh? Latanzilu mirabil apa? Latanzilu mirabil apa? Quran itu diturunkan dari Orbil alam. Ila kolhi bilisanin arobiyin Quran itu diturunkan dari Allah dengan bahasa Arab. Astani, kalau Taala, wa ma arsalna min rasulillah bilisan kaumih. Tidak sekali ada minyak. Ada. Innu. Latanzir Robil alamin. Iya Innahu Innu Latanzir alamin. Ya. Yang kedua ayat tidak sekali-kali aku mengutus Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi Muhammad diutus di bahasa Arab. Di bangsa Arab. Maka bahasanya Arab. al <Sessizim> Kalau ta'ala. Walau ja'alna Qur'an a'jamiyan. Terusnya apa lihat? Ya? Seandainya saya menjadikan Qur'an itu dengan bahasa ajam. Wa kalimatul lau. Tufidun tifa asyik tifa iwayrih. Lau itu kan andai-andai. Yang menunjukkan tidak terjadi wa ya dulu ala anu taala ma jalan Quran ajamian. Artinya Allah tidak akan menjadikan Quran dengan bahasa aja. Falsam ayukal. Maka pasir harus dikatakan Inna kullama kana ajamian fahuwalai sabil Quran. Maka setiap yang tidak bahasa Arab, bahasa Indonesia misalkan, berarti bukan Quran. Arabi kalu taala Kullu insta'matil insu wal jinna 'ala walau Muhammad seandainya manusia dan jin kumpul jadi satu untuk mendatangkan apa yang seperti Quran tidak akan bisa walaupun satu sama lain saling kerjasamalah saling mendukung sekarang kalau ada redaksi dengan bahasa versi. Imma ayyukol inna min inna kalim arabi lu. Kalau ada bahasa versi. Ya bisa jadi. Bisa Kalau ada bahasa Indonesia. Dengan nama Allah maka sayang. Segala puji bagi Allah. Itu apa? Eh, uh, Ainul kalim arabi atau sepertinya. Yang bahasa Indonesia tuh persis bahasa Arab atau sepertinya itu. Nah. Au la ainu wala mitlu. Atau bukan ainnya dan bukan bukan sepertinya. Wal awal ma'lumul buta bi darurah. Yang jelas dalam bukan basar Arab bukan ainnya dong. Bahasa sia itu. Dan sekarang wasani batil <daotologis> bahwa sepertinya juga batal. Kenapa? Id law kana hadza an-nadhm farisi mithlan lidzalik lidzalik al-arabi lakal athi bi'atan bil-qur'an. Kalau terjemahan dianggap seperti Quran berarti orang atau manusia bisa mendatangkan hal yang seperti Quran. Baru tadi ayat Quran tadi apa? Manusia dan jin kumpul jadi satu untuk mendatangkan mitri al ala ya tuh bimitri hadal Quran nggak bisa. Seandainya terjemahan Indonesia itu dianggap seperti Quran berarti bisa dong. Kalau itu dianggap seperti Quran

terjemahan bahasa Indonesia lah katakan. Berarti sudah baca Quran belum? Belum. Tidak baca Quran tidak. Fathabata annal mukallafa Quran. Walam fil Maka ketika orang sholat dengan baca terjemahan. Berarti dia belum lepas dari kewajiban. Masih terwajib sholat. Belum selesai. Al-Hujjatu Sadi Satu Maruah <tik> bin Mundhir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tajiz salatun salatun la yuqra'u fiha bi fatil kitab. Salat yang tidak dibaca, yang tidak baca Fatihah tidak sah atau tidak cukup. Fa naqul hadhil kalimatul manzumatu bil farisiyah imma ayyaqulu Abu Hanifah inna Qur'an Quran. Abu Hanifah yang boleh mengatakan boleh baca dengan terjemah. Saya tanya nih, itu terjemah itu Quran apa bukan? Wal well, <gul> <tuh> ini, ini. <tuh> ini lagi mendebat Abu Hanifah, lagi mendebat Abu Hanifah. <tuh> Kalau jawab itu adalah Quran, jahlun azim wa khuruj ajma kalau jawab terjemahan ini Quran ini ya bodoh dong jelas wa bayanu annahu min wujuh wa bayanu min wujuh al awal anna ahadan min al uqala ila yajuzu fi aqlihi wa dinihi ay yaqula inna qawla qa'il tustan dar Quran tidak ada siapapun orang yang berakal yang mengatakan segala puji bagi Allah pencipta alam semesta itu Quran nggak ada orang mengatakan itu Quran kalau orang itu berakal jadi kata-kata segala puji bagi Allah pencipta sekian alam itu Quran bukan bukan orang berakal bisa mengatakan bukan watani yalzam anna yakuna al qadir ala terjemahil Quran atian bi Quran mitral awal wajah kebatil kalau itu dianggap seperti Quran Berarti orang yang mampu menerjemahkan Quran bisa menciptakan atau bisa membuat seperti Quran. Al hujjatus sad sabiatu roa Abdullah an Abi Aufa an Nabiul Qaula ya Rasulullah ini la astatu an ahfadul Quran kama yusnifus sholat. Ada orang datang kepada Rasulullah berkata ya Rasulullah saya tidak mampu baca Quran haf, hafal haf haf Quran dengan baik dalam sholat fakal salam salam kul subhanallah alhamdulillah ilah ilah hadzikar subhanallah alhamdulillah ilah ilah akbar wajud dalil anna rajul lama sa'alahu amma yuzir fi sholat indal azzi an kiraat al-Quran al-arubi amarahu al rasul tasbih. nih ada orang berkata saya tidak bisa baca Fatihah ya Rasulullah. Ya udah baca. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Itu aja aja enggak tidak tidak jawab. udah baca terjemahannya Enggak tuh, enggak. Wa itu qawlu man yaqul innahu yakfihi ay dustan darbas Itu artinya me, ini me, 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 membatalkan menolak pendapatnya orang yang mengatakan cukup kalau hanya baca dengan ah, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Al hujjatu tsaminatu yuqalu anna awal injil huwa qalu bismillah bismi ilahan rahmanan wa marhayanan. injil dimulai dengan bismil ilahan rahmanan wa marhayanan wadahu wa aynu itu persis terjemahan seperti bismillahirrahmanirrahim falau kana tarjamatul qur'an nafsal qur'an laqalatin nasara anna hadha qur'an inma Aku min anil injil. Kalau terjemahan itu dianggap sama dengan di Quran, berarti yang ada di Injil itu Quran sama dengan sama tidak? Berarti walam malam yakul ahadun hadza tidak ada orang berpendapat seperti ini, alimna anna tarjamatal Quran la takunu Quranan. Pasti terjemahan Quran itu bukan Quran. Al-Hujjatut <tid> Tasi'ah Anna idza tarjamna qala ta'ala fab'athu ahadakum biyarkum hadhihi almadinati fal yanzur ayyuha aska ta'aman fal tukum bi rizqin minhu. Wa qala tarjamatuhu, oh ini bahasa versi ya. Seandainya ada orang terjemahkan utuslah salah satu di antara kamu dengan membawa uang-uangmu ini ke kota kemudian lihatlah mana yang makanan yang baik segeralah kamu datang dengan rezeki itu Ketika -ketik itu terjemahan bahasa Sia. Wa ma'lumun anna hadzal kalam min jinsi kalamin nas lafdzan wa ma'nan fa wajaba alla tajud salat bi. Jadi seandainya saya mengatakan itu segala puji bagi Allah itu, itu bahasa siapa? Bahasa saya, ya bahasa saya. Balik di perintahnya soal itu bahasanya bahasanya al kalamullah. Dan ini saya baca segala puji bagi Allah. Yang maha belas kasih sayang. Itu bahasa saya kan. Saya dengar sholat itu harus bahasa kalamul, maka gak sah. Iqaliyah sholatu wassalam, inna sholatana la yasluh fiha kalamin nas. Rasul bersabda, sholat kita ini tidak tidak layak atau tidak sah lah. Kalau ada satu satu aja dari bahasa manusia. Walhasil kamu lagi sholat, ada ngomong bahasa di, selain Quran, gak sah, batal itu. Misalnya lagi sholat selalu lagi Bismillahirrahmanirrahim walil nas malikin nas lain aduh lapar nih batal itu wa iza lam tan'aqidi sholatu bitarjamati hadhil ayah fakadha bitarjamati sa'il ayat lianallahu qa'il bil farq kalau sholat tidak sah dengan terjemahan ayat tadi satu ayat tadi maka dengan terjemah seluruh ayat juga tidak berarti tidak sah juga. Waidon, fadil hujjatu jariyatun fi tarjamati qul ta'ala hamma zimma binamim ila qul ta'ala utul lim ba'da dhalika zanim fa inna tarjamata la takunu ta syatman min jinsi kalamin nas fil lafzi wal ma'na. Begitu pula kalau ada orang baca ini hamazin masya'in pakai terjemah hamazin yang suka adu domba masya'in suka sana kemari Pinamimin dengan apa? Adu domba, totulin badal kazanim. Misal itu, itu itu kan dari kalam manusia, bukan dari kalam Allah. Wakadari kalau Taala udulana Robba kaya khuslana mimma tumbitul ardu bakli wa kitha iha. Pena terjemah tahadir ataku menjadi sekalim nas laf dan wa maknan. Kalau kita menterjemahkan berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu agar Tuhan mengeluarkan menumbuhkan dari bumi ini. Ada kitanya, ada sayur-sayurnya. Itu bahasa kita itu. Wahada bi khilaf ma idza qara'na 'ayna hadhil ayat bi hadhil alfaz li anna bi hasb tarkib al mu'jiz wa nudhum ya al badi' tamtazu an kalamin nas. Karena membaca Quran itu dengan mengandung lafalnya saja sudah mukjizat yang luar biasa, lafalnya saja belum maknanya itu berarti jelas beda dengan bahasa manusia. Wal ajab mina khusum yang heran. Anum kalu inna ulau zakarofi akad tasyadua ya kur menjadi kalim nas fase tersalatu. Yang heran Abu Hanifah mengatakan orang kalau tahiyat setelah setelah rampung tahiyat terus diselesaikan dengan doa bahasa Indonesia gak sah

Kalau orang tasyahud ditambah dengan bahasa Indonesia tidak sah. Nah kalau sekarang sholat dengan ayat Quran dengan terjemah sah. Al-Hujjatul Ashiratu. Kalau ta'ala. Kalau ayat sholat wassalam. Anzalal unzilal Quranu ala sab'ati ahrufin. Kulliha syafin kafin. Quran diturunkan atas dasar tujuh huruf. Yang sudah, yang bisa apa? menyembuhkan dan mencukupi. Walau kana tarjamatul Quran bihasabi kulli lughatin Qur'anan la kana qad unzila Qur'an al aktsar min sab'ati ahruf. Kalau Quran itu diterjemahkan berarti lebih dari tujuh huruf. Karena ala madhhabihim qad hasal bihasabi kulli lughatin Qur'an al hida. Wa hina idzin la yasihhu hasru hurufil Qur'an bis fi sab'ah. Walhasil kalau

di kitab Taurat banyak yang sesuai dengan Quran. Kitab Taurat itu isinya banyak sesuai dengan Quran. Apa? Memuji Allah, mengagungkan perintah apa? Mengagungkan masalah akhirat, menganggap masalah dunia. Di Taurat juga ada itu. Fakat <tuh> faala kol takunus salatus atil injil wa Taurat. Kalau begitu, salat itu sah baca dengan bacaan cinta Taurat

Coba dengan Allah seperti apa itu? Tidak layak bagi orang Islam. Al-Hujjah Tanat Ashraf. la tarjama tali fatihati Allah na'ul astana ular bin alamin. Merubah saja enggak boleh. Jangan lagi terjemah. Misalkan. Alhamdulillah ganti astana lillahi rabbil alamin boleh. Wa rahmanu muhtajin wal qadir ala yaumiddin antal ma'bud wa antal musta'an Ihdinailah tarik ahli arifan. Lailah ahli khadlan. Kamu digodoh begitu sob. Kan mana? Maknanya, maknanya hampir mirip sama kan? Hampir mirip sama maknanya. Segala puji bagi Allah taala Rabbil Alamin. Warahmal muhtajin yang sangat menyayangi orang yang membutuhkan. Walqadir ala yaumiddin yang menguasai hari kiamat. Engkau adalah yang disembah. Engkau adalah yang diminta pertolongan. Tunjukkan kami jalan jalannya ahli alfan. Bukan jalannya ahli yang yang menyimpang.

Allah, berkata, Allah, Allah boleh Allah Azam Allah Azam. Boleh enggak itu? Maknanya sama kan? Sama-sama kita mengagungkan Allah. Al-Hujjah 13. Ja al Seandainya ini boleh Niscaya Rasulullah mengizinkan kepada sahabat Salman Al-Farisi. Asli versi Salman itu. Sobat Salman itu agamanya majusi. Dalam hatinya berontak. Masa kita nyembah api. cari agama. Eh, sampai ke Syria, ke Syam. Ada Kristen. Masuk gereja. Ditanya oleh, oleh romonya lah. Kenapa kamu masuk Kristen? Saya ingin mencari agama yang benar. Agama saya majusi nggak cocok dari hati saya, nggak benar jelas. Ini cari agama yang benar. Kata Romonya, agama yang benar akan muncul di Jazirah Arabia, bukan di sini. Salah pergi. Sama Aparisi sampai menjadi budak, budak oh. orang Yahudi di Madinah. Nabi Muhammad datang ke Madinah langsung masuk Islam, tapi ditebus dengan 100 pohon korma kata orang Yahudinya boleh nih Salman saya bebaskan tapi dibeli dengan sebol kurma nah, rame-rame kanjeng Nabi dengan sahabatnya nanam kor dan Nabi nanam satu pohon itulah ajwa sampai sekarang ketulannya itu kurma ajwa ini juga sama. Sob ini orang orang ya orang Romawi lah, orang bule orang bule Suhaib ini orang Eropa sama membaca Injil akan ada Verklitus. Nabi terakhir yang agung yang akan membebaskan manusia cari-cari-cari sampai dia jadi budak jadi budak di Mekah sebab Arumi ini nah, seandainya baca Al-Quran ya seandainya boleh sholat baca apa sholat baca terjemahan atau baca selain Arab ini saya salamannya bahasa Persia suhabnya bahasa Romawi Wali Bilal bahasa Habasha bahasa Ethiopia, Bilal dari Ethiopia muda gitu. Walau kan halamam ini masyhur, lsh tahro jawazu fil khalqi. Kalau yang ada di asma' arba' biluwa tibihadat qariq. Seandainya ini terjadi, mestinya pasti terkenal, pasti riwayat banyak. Oh Salman sholatnya bahasa Persia, gitu kan? Atau Bilal bahasa Ethiopia, nggak ada tuh riwayat itu. Seandainya itu terjadi. Karena sholat dengan bahasa negerinya sendiri kan lebih ringan daripada belajar bahasa Arab. Seandainya itu boleh. Bilal bahasa Ethiopia, Salman bahasa Persi, Suhaib bahasa Romawi. Daripada capek-capek belajar bahasa Arab. Kalau boleh lu ya. Dan setiap kaum nanti bisa bangga dong. Bahasa Indonesia misalkan. Orang Indonesia bangga. Sholat dengan bahasa Indonesia. Bahasa dipakai dalam sholat. Tidak. Tidak sah. Harus bahasa Arab. Fi ayah salam Quran bila wadim al khasah. Quran dengan terjemahan dianggap Quran. Bangga. Wa ma'lumun anna tajwizahu yufdhi ilan dirasil Quran bil kulliyah. Kalau itu boleh Lama-lama Quran pun hilang nah, yang dengan bahasa Arab itu. Ini nih, betul betul betul. Sekarang yang Bible itu yang asli yang mana? Semua punya terjemah, pakai terjemahan. Jangan kan di Indonesia aja kalau Sunda-Sunda, Jawa-Jawa, Batak-Batak. Sholatnya itu bahasanya Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Al-Hujjah Turabit Ashraf, Lau jazati sholatu bil kiraati bil farisiyah lama jazat bil kiraati bil arabiyah. Seandainya sholat boleh dengan bahasa Persi, masih tidak boleh dengan bahasa Arab. Wada jaiz, wada kahur jaiz. Ini boleh, ini enggak boleh. Bayan mulazamah. Annal farisiyah alladhi lafham bil arabiyah syai'an. Lam yafham il qur'ani syai'an al-battah. Orang Persia, orang Indonesia lah. Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Berarti ketika bahasa Quran, paham gak? Orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab sama sekali. Ketika baca Al-Fatihah, paham gak? Ya tidak, gak paham. Gak paham. Amma al-Quran bil farisiyah, fahim al Kalau orang bahasa Indonesia, baca Quran bahasa Indonesia, ya paham artinya. Wahatul <tinyetan> maksud. Tercapai maksudnya. Warfa ma Allah nanti paham bahwa ini memuji Allah ini adalah motivasi agar mencintai akhirat watan final di dunia motif apa menakut-nakutin supaya kita menjauhi dunia kayak bahasa pakai bahasa Indonesia kan paham orang wa al min ma'ani dan menghasilkan pemahaman itu maksud daripada salat ya salatnya maksudnya supaya kita paham apa yang kita baca Nah, kalau dari bahasa Arab orang Indonesia nggak paham. Sekarang kalau diganti bahasa Indonesia itu gimana kira-kira itu? Kalau Taala wa sholat dan dzikir, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah kalau nggak paham, mana mungkin ingat? Kalau tidak paham artinya, al-fatihah nggak arti artinya, Allah pun nggak ngerti artinya. Yang mana mungkin sholat itu menjadikan dzikir kepada Allah? Wa kalau Taala afalat ada baru Quran amalah Quran fathabata anna kiraat terjemah tufi duha dilfadil azimah Maka jelas baca terjemah akan mempunyai faedah pemahaman. Wa kiraatul Quran bil lafzil Arabi tam nauh min khusyul hadil fawaid. Sedangkan baca dengan bahasa Arab tidak mendapatkan faedah, tidak paham. Falau kana til kiraatu bil farisyah. Kau imatun makau makirah atau bil Arabiah fisyah ثم ان القراءه بالرساله تنفيد هذه الفائده العظيمه ولا كره بالعربي مانعه منها لا وجب ان تقرء القراءه بالعربيه محرمه سعندنا baca Quran dengan bahasa Indonesia bisa bisa mengganti bahasa Arab kemudian itu dianggap sah maka bahasa maka membaca Quran dengan bahasa Indonesia bisa menghasilkan makna kita nggak ngerti segala puji bagi Allah daripada Alhamdulillah Amin nggak ngerti. Allah. Nah berarti kalau tujuannya itu baca salat baca dengan bahasa Arab haram. Oh baca Arab nggak ngerti artinya. Cira tujuannya salat supaya supaya zikir pada Allah khusyuk. Dan nggak ngerti artinya. Kalau untuk kalau ini arti berarti haram dong bahasa Arab. Wahai yakul amru kadalik alimna anna al atabil farisa kita tahu tidak seperti itu. Tidak seperti Jadi begini, kalau ada orang sholat bahasa Indonesia, alasan supaya paham. Kok boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun tidak paham tetap baru bahasa Arab. Walaupun enggak ngerti artinya lah. Makanya kita wajib pelan-pelan yang ngaji atau ya belajar apa artinya fatihah. Apa terjemahannya lah. seperti الحجة الخامسة عشرة المقتدي لباقي الامر بالصلاة قائم والفارق ظاهر اما المقتدي فلان التكاليف كان فان التكليف كان ثابتا والاسف الثابت البقاء واما الفارق في القران فهو ان القران العربي كما انه يطلب قراءة لمعنى كذلك تطلب قراءة لاجل لفظه sesuatu yang mendorong keberadaan perintah sholat itu ada. Eh, keberadaan perintah sholat itu ada. Sesuatu yang mendorongnya itu. Wal farid dohir. Dan yang yang beda, yang pisah sudah jelas sekali. Nah, sesuatu yang menjadikan sholat itu ada, perintah sholat tetap ada, maka kewajiban ada taklif ada. Wal asul fitab al bako. Kalau taklif itu ada, berarti langgeng selamanya. Umar farid. Quran bahasa Arab kita dituntut untuk membaca dan ngerti maknanya. Kita dituntut membaca agar ngerti maknanya dan kita dituntut agar, supaya membacanya juga karena lafalnya. Jadi kita baca Al-Fatihah itu kita diperintah ngerti maknanya dan bisa bacanya Gak aja ngerti maknanya bisa bacaan juga itu maksudnya <tuh> Al wa al-awwal an al-i'jaz fi fasohati wa fasohatu fi lafzi mukjizatna quran ada dalam lafalnya ada dalam fas, kefasihannya. fasihnya fasih di mana di redaksinya Nah, kalau kita ingin uh, apa memahami i'jazul Quran, ya harus memahami, harus membaca lafalnya. Sebelum maknanya lu ya, sebelum maknanya. Wa tsani lafzi Kalau sahnya sholat itu tergantung kepada membaca lapanya, maka harus hafal bacaan itu sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Di samping harus mengerti maknanya. Tapi tidak hanya mengerti maknanya. Juga harus bisa membacanya. Gitu loh. Nah, kalau eh, sahnya sholat itu tergantung pada membaca lapalnya. Berarti kita pun harus hafal dengan lapal-lapal sholat. Lapal-lapal Al-Fatihah itu. hifzi minal azim yujibu baqahu ala wajiz zahir masunan ala tahrif dan kebanyakan hafalan dari dari manusia ini ya eh sudah benar min al azim ya wa kathratul hifdhi min al-khuluqil azim yujibu baqahu ala wajiz zahir masunan ala tahrif banyak hafalan itu termasuk akhlak yang mulia apa sebab menjaga Quran dari dari tahrif Quran itu bisa orisinal kenapa? Sudah 15 abad. Karena dijaga oleh peng penghafal. Tulisan bisa berubah, bisa salah percetakan. Tapi ketahuan oleh yang hafal Quran kalau kamu sih enggak enggak ketahuan kalau kamu. Yang hafal Quran bisa tahu. Wa dzalika yujibu tahqiqu ma'adallah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna wa inna lahu lahafizun. Allah berjanji saya turunkan Quran dan akan saya jaga sampai la yaumil Quran tidak akan ada tambah atau kurang atau apa, nggak akan berubah. Nggak seperti Bible atau Taurat, The Old Testament atau The New Testament banyak perubahan. Tapi bukan berarti semuanya jelek ya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kok semua enggak, enggak Yang benarnya masih banyak. Asal akhlak, asal aturan-aturan, benar. Meremehkan dunia,

Quran hilang. Paham betul ya? Paham tidak? Kenapa kita harus bahasa Arab? Di antara tujuannya supaya menjaga Quran dari dari perubahan. Jangan sampai Quran berubah. Ayo kita banyak hafal. Syukur hafal semua tadi dulu. loh. Kita banyak hafal surat-surat, sudah surat akhlaknya baik. Syukur-syukur. Salatun syukur. juz'an. Hafal semua. Nah, kalau membaca Quran, Membaca Quran dengan terjemah itu boleh. Berarti maksud daripada tujuan, target. Target bahwa Quran itu gak akan berubah. Hilang target itu. Bahwa Quran sudah Allah sudah berjanji. Wa inna lahu laha. Maka baca Quran tidak cukup hanya terjemahnya. Di samping kita diperintah paham maknanya. Juga kita diperintah membaca redaksinya. Dengan benar lagi. Mujawad. Al-Fatihah. Siapa sih, Soman baca fakihnya Hanafi kayaknya. khusus baca Al-Fatihah aja, belum baca.